Aku harus menyembuhkan dia dengan setengah mustika ini. Tapi apa dengan setengah mustika ini masih punya kekuatan? Mustika wayang ini selain bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, juga bisa menyembuhkan segala penyakit. Caranya adalah mustika ini direndam di dalam air panas selama setengah jam. Lalu airnya diminumkan kepada seseorang yang sakit. Tinggal tunggu setengah jam lagi. Mudah-mudahan, walaupun tinggal setengah jam, mustika ini masih berkhasiat. Siapa sebenarnya kamu, Supergirl? Ini kesempatan aku untuk tahu siapa dia sebenarnya. Buktiin sama kamu kalau Supergirl adalah Kak Loli. Gimana caranya, Kak? Kak kan bukan topengnya. Jangan, Kak. Kenapa? Ya, Kak, aku cuma takut kalau nanti Kak Supergirl marah. Apalagi kan enggak sopan, Kak, kalau misalnya kita buka topeng seseorang tanpa seizinnya. Iya, Bu, Kakak tahu. Tapi cuman itu satu-satunya cara untuk ngebuktiin siapa Supergirl sebenarnya. Tapi kan, Kak. Put, Kakak pengen buktiin sama kamu. Kalau dugaan Kakak selama ini benar, Supergirl adalah Kak Loli. Kamu perhatiin baik-baik. Wah, itu tuh Supergirl? Aku di mana nih? Kamu kenapa? Kok menjadok gitu? Putri? Kenapa ada Putri di sini? Tapi saya harus pura-pura nggak kenal Putri. Kamu siapa? Saya Putri, Kak.